Untuk semuanya, kembali lagi di channel saya, Sandi Sticking. Ya, Sandi apa Vi? Sandi Sabtu. Ya. Sandi Minggu. Jangan sampai kebalik. Di Sandi Sticking kemarin kita udah bahas nomor 21 sampai 25. Ya. Kali ini nanti kita akan bahas nomor 25 sampai 21. kembali. Jadi di situ aja teman-teman. Sampai corona selesai. Oke. Ngomongin masalah corona nih ya. Kamu ini ada ini enggak cita-cita kalau setelah corona itu apa yang kamu mau lakukan? Cita-cita mau jadi orang kaya. Sama. Gak maksudnya kalau corona berakhir, wah aku mau ngapain gitu. Ya, yang pasti kalau corona udah selesai itu mau itu apa namanya, jalan-jalan, muter-muter ke tempat-tempat yang merefresh otak. Terus ketemu sama teman-teman, nah itu kangen ya, kangen band. Terus bubar itu. Udah setelah kejenuhan udah hilang kan, terus mau masuk sekolah tuh. Nah, kita adakan pandemi lagi. Biar tambah libur lagi. Biar libur lagi. Nanti kalau bosan ya berakhir jalan-jalan lagi. Jadi mau jalan, masuk sekolah pandemi lagi. Itu terus. Jadi jalan-jalannya puas ya? Heeh, puas. Langsung udah lama enggak ketemu sekali jalan-jalan mulu lama. Eva, masuk sekolah pandemi lagi. Pandemi lagi gitu. Nah, terus kalau misal jalan-jalan, kamu pengennya jalan-jalan kemana kalau corona selesai? Saya mau itu jalan-jalan ke Jalan Kenangan. Jangan kalau itu. Jangan ya. Kita harus move on. Iya, move on. Ke itu. Situ dulu. Kopeng. Ya, Kopeng bisa. Kalau orang-orang Salatiga nih, nah ini nih orang-orang Salatiga nih tahu pasti. Kopeng is the best. Itu puncaknya Salatiga. Terus itu mau ke Kecok Lek Warto. Untuk Kecok Lek Warto is the best. Di atas Sembir. Menunya cuma dua. Antara kecok abuli. The best itu. Password wifi-nya. Kasihan orang ini. Sensor ya nanti ya. The best lah pokoknya. Like the best. Pokoknya nanti sebelum turunan itu, nah nanti kiri jalan. Kalian harus coba itu. Logo enak. Kambing. Logonya kambing. Logo kambing sama itu apa namanya? Peso ya po, garpu sendok. The best. Enak. Aduh, ya itulah. Jadi ya, jadi nanti kita kalau pandemi udah berakhir kita mau puasin jalan-jalan. Iya, jalan-jalan. Harus refresh kita kelamaan jenuh. Di rumah itu jenuh, otak menyusut. Jadi kosong. Kalau hati kosong tuh harusnya diisi. Nah, makanya. Jadi buat kalian yang hatinya kosong, diisi ya. Pokoknya kita ngobrol-ngobrol dulu, ngobrol-ngobrol seneng ya, santai. Ya itu tadi karena otak menyusut tadi. Otak menyusut. Jadi kita, yang kita omongkan ya, ya gitu lah. Gue ini berarti bukti kalau otak saya tuh enter. Iya, ngeresep ya. Sampean. Sari-sari, aduh, meresap. Meresap. Ya, kalian sudah siap? Setelah ini kita akan mulai dari nomor 26 sampai 30. Oke, ambil trompet kalian, stick kalian, kita mulai.
Ya, itu tadi kita sudah memainkan dari nomor 26 sampai 30. Berarti minggu depan 30 sampai 26. Gitu terus. Terus. Ya. Ah, main capek Evi ya? Heeh, main pegel. Pegel. Tangannya pegel. Hati. Hati kosong. Cenat-cenut. Lengkap sudah. Ini enggak cuma pegel ini kalau hati ini. Apa? Pegel linu. Linunya juga ya? Ada linunya. Cenat-cenut ya. Pokoknya bahasan kita tuh kalau enggak hati kosong, cenat-cenut. Pokoknya yang ambiar-ambiar gitu pokoknya. Biar. Terus kasih efek meletus. Boleh, boleh. Ambiar. Jangan lupa tetap latihan di rumah. Yang belum subscribe silakan subscribe karena subscribe itu gratis. Gratis. Kita bisa latihan bersama-sama. Oke, sampai ketemu di minggu depan. Tetap semangat latihan, tetap berlatih.